Okey, assalamualaikum kepada semua subscriber-subscriber Saiful Izan channel. Okey. Hari tu aku nak mula review, bukan review lah, salah. Aku nak mula konten tentang cara penggunaan transmisi manual, sebab akhir-akhir tu banyak kereta syarikat-syarikat otomotif seluruh dunia lah, nya lebih kepada mula kereta untuk kereta transmisi auto. Jadi banyak orang yang tahu agak macam ni cara nak pakai transmisi manual. Kelak aku cerita dengan orang. Tapi first sekali boleh bila tuan dah nanggar video tu, tuan like, comment and share, jangan lupa subscribe lah, okey. Okey. Sebelumnya tuan layan lo video tu. Okey. Ha, tu pada dalam kereta aku tunjuk kat orang tu adalah transmisi manual, okey. Bagi orang yang si tahu langsung lah, oh, sebab kaya tu dah kurang gila lah orang guna transmisi manual tu. Yang pun apa, ni ada 1, 2, 3, 4, 5 R reverse, okay. Satu, ni akan ke depan tu. Aku sempat tepat lah, tu tu lah, tunjuk lah. Satu, ni tolak situ, okay. Tolak lepas, ni terus pergi ke free. Nombor dua, tolak situ, kiri. Tolak ribah. Dua, tolak lepas sekejap, tolak sekejap. Kita nak free kan ya. Tiga, just tolak ke depan. Ya, tiga. Tolak ke situ, free baru. Empat, tolak ke belakang. Saya perlu tolak ke apa lagi? Ya, straight je. Okay, tolak baru lagi, free. Nombor lima, tolak ke kanan. Ke tolak ke depan. Lima, bila nak kita reverse, tolak ke kanan, masuk ke dibah. Ya, reverse. Okay. And sikit lagi kaki, bila kita dah masukkan gear, kita contoh masuk gear, terus ya kita tekan tu lah, oh. Ini ada 3 gear, oh. Takut orang si pasal lah. Ini ada minyak, yang tengahnya brake, yang belah kiri sekali adalah clutch. Clutch kita mesti tekan penuh. Tekan penuh dan ya, kita boleh masuk macam kita berjalan ke depan. Kita masuk pergi ke satu, masuk ke satu. Dan kita lepasnya, contoh lepas sikit-sikit, separuh lah, paling bagus lah separuh. Kita lepas sikit-sikit, terus kita brake tadi kita lepaskan juga lah. Macam kita selalu dengan orang PR lah, bukan brake dulu. Lepaskan sikit-sikit clutch. Bila dia dah berjalan, baru kita lepas habis. Mula yang kereta jenis yang sisi kecil, kita terpaksa tekan sikit kelas, tekan kelas habis, kita lepaskan separuh. Terpaksa kita tekan minyak sikit, mungkin jenis sisi kecil. Okay, okay, kalau tu tuan naga, cara aku main gear transmisi manual. Tuan naga, cara pergerakan kaki dengan tangan aku, okay. Tuan ikut je, apa? Tu dah masukkan, aku dah tekan kelas. Itu aku dah masukkan gear 1. Tengah. Aku lepaskan sikit-sikit paru. Hanya dah berjalan. Bila dia dah berjalan macam tu, kita just lepaskan. Tuan masih perlu tekan apa-apa. Tangan kaki aku, kaki aku free. Gear dah masuk gear 1. Bila dah dilepas dia pun kelas tadi apa semua, asal dia dah berjalan lah. Takut orang sih faham lah. Asal dia dah berjalan, lepaskan dia kelas. Dia siap akan mati. Dia siap akan mati. Bila macam dia dah slow kita jalan, tekan sikit minyak. Si perlu kita tekan clutch. Permulaan saja kita mau jaga, oh. Kita terpaksa tekan clutch habis, kesia masuk gear 1. Bila kita nak nuka clutch, nak nuka gear, paling senang. Kenapa? Penuka gear 1 pergi gear 2. Tekan dah lepas, eh. Lepas terus. Selalu orang yang jenis si faham nak pakai manual tu, eh. Asal tekan kelas, masuk gear, main separuh. Sebenarnya first kita nak berjalan ya, masuk gear 1, masa ya aja kita memainkan kelasnya. Tapi bila dah lepas ya, masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, si perlu kita tekan lama. Masukkan tekan kelas, masuk gear dah lepas. Hanya untuk muka, untuk mula aja yang gear 1 ya, kita mesti main. Mesti kalau muntah lepas terlalu cepat, enjin akan mati. Macam tu ya.
3. Ya, aku lepaskannya si Bati pun. Nah, sama sedia aja G4. 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 Ya, G5. Ya. Eh, G5. Nah. Dan dia mati sedikit, tidak akan punya. Ya, akan punya. Timun sih, cun juga masuk balik G4. Kurang kena. Maksudnya, punya ada dekat, ya. Nyampun power ya macam kurang. Jadi, kita mesti turunkan nyampun gear. Guys, lalu ni yang benda macam tu yang jadi masalahnya. Orang-orang perempuan lah, orang lelaki imun jenis yang belum macam belum pandai juga lah hal tu. Aku tahu lah, selalunya dengan perempuan aja yang macam dia. Orang yang lelaki lah jarang, orang lelaki sepatutnya pakai patut dia menual. Senang je lah. Tidak cara aku main. Ingat tau yang first tadi, aku mau start, bau nak start jalan, aku terpaksa main nyampun kelas. Bila aku dah berjalan, aku masuk gear 2, gear 3, gear 4, gear sampai gear 5, aku just tekan kelas kejap, masuk gear, dah masuk gear, aku just lepas. Okay, nah, kali tu aku tunjukin lagi dengan orang cara dari mula tadi. Aku tunggu saya faham lah. Okay, aku break. Okay, tu pemulaan kita mau jalankan kereta. Masuk bukan masuk, tekan kelas, masuk gear 1, lepas handbrake. Okey, lepas paku. Enggak, lepas paku ah. Aku terpaksa tekan minyak sikit. Sisi itu ada kecil sikit lah. Ya dah. Masanya aku main. Lepas saya aku masukin 2. Nah, aku lepas ya. Aku sebelum main lagi. First saja. Aku ingatkan torang first saja. Torang rasa susah. Mun pakai kelas 0 tu. Tapi standard lah. Dan semua orang akan madah. Eh, kelas 0 susah lah. Mau main kelas, main apa, masuk gear, tekan kelas, bisa main kelas ni. Mau lepas paruh dulu apa semua. Ya, bagi orang yang belum faham benar pakai gear apa tu, gear 0, sebenarnya ni susah. Mula ajak orang paksa main yang pun kelas ya. Lepas ya, semakin tu orang ya. Betul-betul. Yang ketiga ya. Nanti aku jangan lepas. Nah, lepas saja. Selalunya gear 1 je lah. Tapi mun jenis yang sisi besar, memang lah ya, senang lagi. Sebab mun manual sisi besar tu, semas tuan masuk dia gear 1, lepas sikitnya terus berjalan. Macam tu tadi ni, sisinya si pergelannya macam 1/3, badannya ada berat sikit lah. Jadi aku terpaksa tekan sepenuhnya. Tapi butuh anda pandai lah. Tuan kan tahu bang, bila masa tuan kan minyak, bila masa tu nak nurunkan gear macam tentu tu pakai gear 3. Pasal enjin bergegar, maksudnya kelajuan tu orang si cun dengan gear tu orang. Jadi tu turunkan gear daripada gear 3 ni, itulah turun ke gear 2. Jadi iyalah caranya, macam punya dah si cun macam bergegar je lah, turunkan gear ya. Cuma aja. Okey. Ku harap tu pahala. Ya jelah. Perkongsian aku untuk kali itu. Tapi dalam masa yang sama aku nak promosi dengan orang. Bini aku ada jual sambal pusu. Bini aku ada jual sambal pusu. Siapa-siapa yang mau boleh PM ke nombor yang aku angkat di bawah ya. Daya. Kepada siapa yang baru masuk ke channel aku, jangan lupa boleh minta tolong tolong subscribe lah, support lah. Lokal pun Sarawak kau. Siapa lagi masjid nak, bukan torang pun. Siapa lagi nak support pun bukan torang. Kita sama-sama orang Sarawak tu. Okay. Jangan lupa like, comment and share. Dan tunggu video yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum.